Baik, hadirin yang berbahagia, marilah selanjutnya kita simak bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sekaligus membuka dengan resmi kegiatan refleksi akhir tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Asep Kurniawan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam suasana yang lebih rileks, lebih santai, dan hampir seluruh pegawai BPSDM Hukum dan HAM hadir di tempat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi dijelaskan bahwa refleksi akhir tahun ini adalah merupakan akuntabilitas kita, pertanggungjawaban kita, juga sekaligus evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Tentunya dari beberapa kegiatan ini di tahun 2022 ini terdapat beberapa capaian yang menurut saya melebihi dari ekspektasi yang kita harapkan. Jadi melebihi sekali. Saya perlu menyampaikan terima kasih. Yang pertama mungkin harus saya sampaikan bahwa alhamdulillah BPSDM Hukum dan HAM sebagai lembaga pelatihan sudah terakreditasi dengan kategori bintang 2 dari Lembaga Administrasi Negara. Saya tentunya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman tim akreditasi kelembagaan ya, yang tanpa henti, tanpa apa, harus terus berjuang untuk memenuhi seluruh dokumen-dokumen sehingga kita alhamdulillah semuanya diakreditasi itu di atas 90 nilainya. Jadi luar biasa kepada teman-teman khususnya yang dari tim akreditasi kelembagaan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk pelatihan akreditasi A juga ya, di atas 90 ini untuk pelatihan dari mulai LASA, PKP dan PKA. Pelatihan LASA, PKP, PKA seluruhnya terakreditasi B. Dan alhamdulillah tahun ini teman-teman yang tergabung dalam tim akreditasi program sama kerja kerasnya akhirnya memperoleh akreditasi. Selanjutnya untuk pelatihan kepemimpinan, tingkat 3-2 alhamdulillah juga memperoleh akreditasi A. Saya makin pede sebetulnya karena begitu akreditasi semua sudah A, sekarang bagaimana kita bisa menjalankan kualitas daripada pelatihan. Saya maksudnya apa yang disampaikan Pak Mamun ketika masih kita suka pimpok Pak ya di sana. Pak Mamun bilang bahwa apa kabar masuk ke PSDM itu bukan dari nol, dari minus seperti itu. Tapi saya selalu berkonsultasi dengan Pak Mamun. Pak Mamun juga banyak memberikan masukan kepada saya dari sisi jalan suara, dari sisi sebagai orang tua juga. Alhamdulillah kita bisa maju bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya di akreditasi A juga lembaga pelatihan pengadaan barang dan jasa. Ini di bawah kendalinya Pak Irfan di pusat HAM. Alhamdulillah kita terakreditasi A dari LKPP. Nah, jadi program pelatihan akreditasi A juga untuk pengadaan barang jasa. Berikutnya ke penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi kita memperoleh peringkat pertama untuk kategori kementerian tingkat besar. Tahun lalu kita memperoleh peringkat kedua. Ya, tahun ini kita alhamdulillah peringkat pertama untuk teman-teman di asesor. Walaupun yang ngambil
sertifikatnya bukan Pak Arifin gitu ya waktu itu, tapi kita sampaikan bahwa ini adalah kerja dari teman-teman asesor yang ada di BPSDM Hukum dan HAM. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya peringkat A sangat baik untuk penilaian SAKIP tahun 2021. Ya, 2021 di 2022. Terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah bekerja untuk menyelesaikan SAKIP-nya tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya peringkat ke-1 kategori satuan kerja terbaik pengelolaan gaji pemerintah pusat ini diperoleh oleh Badiklat Jawa Tengah. Kita berikan. Dan penghargaan peringkat 3 IPA kategori pagu di atas 10 miliar bobot 7% untuk triwulan 1 dari KPPN Bitung untuk Badiklat Sulawesi Utara. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya kira ini yang sangat membanggakan juga bagi kita, karena kita memiliki aturan itu masih tahun 2010. Kita punya aturan Permenkumham 3 tahun 2010 yang sudah out of the date. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 5 Desember kemarin ya, sudah ditandatangani oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2022 tentang pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi atau corporate university di bidang hukum dan hak asasi manusia. Tentunya pada kesempatan yang baik ini saya juga mau menyampaikan terima kasih kepada tim regulasi dari mulai tahun 2020 ketika saya masuk, 2021 sampai 2022. Beberapa kali kita melakukan perubahan-perubahan terhadap regulasi ini. Ya, jadi alhamdulillah sekali dan terima kasih kepada teman-teman. Mungkin kalau ada Ibu Pocut di sini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pocut karena yang mementori kami setiap hari Kamis, istilah kami itu Kamisan, kita bisa berdiskusi untuk menyelesaikan waktu itu rancangan peraturan menteri tentang pembelajaran terintegrasi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya di tahun 2023 ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang paling baru kemarin baru saja disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM bahwa gedung auditorium di Tangerang itu sudah diberi nama Auditorium Profesor Dr. Haji Mulyadi Sarjana. Pak Mulyadi terus hadir untuk mengikuti rapat-rapat itu, sehingga tadi juga disampaikan pada saat saya tahu Pak Mulyadi di depan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM juga tamu undangan bahwa terutama bagaimana kita juga bisa mensosialisasikan KUHP ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara untuk menyelenggarakan training of trainer yang mungkin bagi para bidai suara, bagi para pejabat khususnya yang ada di daerah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan KUHP ini. Karena saat ini Bapak Ibu sekalian viral beberapa isu-isu yang menurut Pak Menteri itu lebih banyak isunya dan tidak dibaca secara utuh. Nah, untuk itulah di tahun 2023 awal mungkin nanti akan kita lakukan diskusi terlebih dahulu ya, gimana caranya BPSDM berperan untuk memberikan kontribusi bagi sosialisasi KUHP kepada masyarakat yang kita awali mungkin dengan
menyelenggarakan training of trainer. Berikutnya yang akan saya dorong di tahun 2023 adalah terkait penguatan terhadap jabatan fungsional tertentu yang pembinanya Kementerian Hukum dan HAM. Kita memiliki perancang perundang-undangan, kita memiliki analis hukum, kita memiliki penyuluh hukum, yang mana jabatan-jabatan tersebut berada juga di kementerian, di lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, diharapkan kedepannya, karena kita sudah mulai menyelenggarakan indeks reformasi hukum, kita berkewajiban untuk lebih memperbanyak tenaga-tenaga perancang yang ada di pemerintah daerah. Nah, untuk itulah sebelum kita memberikan akreditasi kepada pemerintah daerah, ada baiknya kita introspeksi ke dalam apakah kita juga sudah layak untuk memberikan akreditasi kepada lembaga pendidikan yang lainnya. Jadi tahun 2023 itu yang akan menjadi prioritas kami. Selanjutnya, kami juga akan memberikan penguatan kepada para widya iswara, Bapak Ibu sekalian asesor JFT, dan Bapak Ibu para pegawai untuk kemampuan menuangkan di dalam tulisannya. Ya. Saya menginginkan dari bapak-bapak para senior ini mungkin nanti ada yang mendampingi untuk menuangkan gagasan-gagasannya dan pengalaman-pengalamannya. Saya teringat almarhum Pak Sugio. Ya. Tadi di perjalanan saya coba masuk ke aplikasi Rumah Belajar. Saya lihat di daftar pustakanya, di pustaka galeri untuk modul best practices, Pak Sugio menulis tiga. Semua banyak berkaitan dengan pendeportasian karena mungkin Pak Sugio pernah bekerja sebagai kepala pemerintah imigrasi, terkait juga intelijen. Tiga buku yang Pak Sugio dampingi untuk teman-teman imigrasi. Saya supaya saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua Bapak Ibu sekalian yang berkontribusi sehingga alhamdulillah hampir ada 8 tadi penghargaan yang bisa kita raih di BPSDM Hukum dan HAM ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan jumlah donasi untuk korban gempa Cianjur. Ini disampaikan oleh Mas Sofi, jumlah seluruhnya adalah 12.036.000. Alhamdulillah, semoga amal baik Ibu Bapak sekalian juga tercatat dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, refleksi akhir tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih dan ucapkan kepada Kepala BPSDM Hukum dan HAM yang sudah memberikan sambutan serta telah membuka secara resmi kegiatan refleksi akhir tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan kita yang luar biasa.